Hi guys, kali ini saya akan membawa anda berjalan-jalan melihat persekitaran SMK Darat. Kita akan meronda-ronda melihat bangunan asal SMK Darat yang telah dibina pada tahun 1978. Sekarang kita sudah sampai ke tahun 2020. Jom ikut saya. Okey, ini adalah bangunan asrama perempuan dan sekarang ia tidak lagi digunakan dan terbiar begitu saja. Sekarang pelajar perempuan asrama telah berpindah ke bangunan baru semenjak tahun 1995. Dan semestinya mereka yang pernah tinggal di asrama pada tahun 1980-an tentu banyak sekali kenangan manis mereka semasa tinggal di asrama SMK Darat pada waktu itu. Untuk pengetahuan anda, sekiranya projek penggantian bangunan kelas lama diluluskan, kawasan asrama perempuan lama ini akan dirobohkan dan diluaskan bagi membolehkan pembinaan bangunan baru yang akan menempatkan sebanyak 36 buah kelas. Kita jalan-jalan melihat apa yang terdapat di sekeliling kawasan asrama perempuan lama ini, dan selepas ini nanti kita tidak akan dapat melihat lagi bangunan ini apabila ia dirobohkan nanti. Jadi di sini kita masih boleh nampak tunggul-tunggul kayu yang dahulunya adalah jambatan yang menghubungkan antara bangunan dari satu bangunan ke satu bangunan. Okey, ini pula adalah kawasan kuartus lama. Okey, kawasan ini juga nanti bakal akan didirikan dengan bangunan bangunan kediaman baru untuk kaki tangan yang akan menempatkan sebanyak 24 unit. Okey, ini adalah bangunan lama dan hanya ada beberapa buah saja kuartus yang masih dapat didiami oleh guru dan kaki tangan yang lain. Apabila bangunan kelas dan kediaman baru dibina nanti, semua bangunan-bangunan yang kita nampak ini akan tinggal sejarah.
dan video ini akan menjadi satu kenangan untuk kita melihat bangunan-bangunan yang selepas ini kita tidak akan dapat lihat lagi. Okay, sekarang saya akan bawa anda untuk melihat ke kawasan bangunan kelas pula. Okay, kita akan lihat bangunan-bangunan kelas di sini yang tidak pernah berubah semenjak tahun 1978 daripada segi struktur bangunannya. Masih kayu lagi. Kita sudah sampai ke tahun 2020 masih dengan bangunan yang lama selepas 42 tahun. Siapa yang pernah belajar di sini sudah tentu banyak pengalaman manis dan juga pahit yang telah dilalui bersama rakan-rakan dan juga guru-guru yang pernah mengajar. Okey, ini pula adalah bangunan asrama lelaki lama. Tidak lagi digunakan dan juga terbiar begitu saja. Dan sekarang pelajar asrama lelaki telah berpindah ke bangunan baru juga pada tahun 1995. Ini pula adalah bangunan asrama lama yang telah digunakan semula sebagai kelas untuk pelajar harian.